Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk fitur terbaru yang telah hadir di shop di Mobile Legends. Tapi untuk event ini masih di advanced server ya teman-teman ya. Jadi di original server itu sepertinya masih belum hadir ya, karena saya cek itu masih belum ada ya. Jadi fiturnya itu adalah add shop ya teman-teman ya. Jadi untuk semacam fitur ini itu teman-teman bisa temukan di fragment shop. Di samping hero fragment itu ada tambahan semacam add shop. Di sini untuk hadiahnya lumayan ya. Di sini ada skinnya si Direct, ada Esmeralda juga yaitu Poison Fine, ada border, ada peti-peti semacam skin-skin trial gitu, dan ada emotnya si Direct ya yaitu Don't Break. Kalau untuk skin Esme ini kalau nggak salah dulu dapatnya gratis ya teman-teman ya. Ini limited ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk Direct dia adalah skin normal, jadi teman-teman bisa dapat di shop, tapi di sini teman-teman bisa dapat gratis ya, karena di sini kita tinggal mengumpulkan yang namanya tiket at shop. Tiket ya. Tiket ini teman-teman dapat waktu menonton iklan ya. Jadi kalau di rekomendasi shop ini itu ada semacam video chest. Video chest tersebut teman-teman tinggal klik saja, ada batasannya. Kalau nggak salah satu hari itu 5 kali nonton ya. Dan kalau nanti setelah menonton iklan itu kan ada hadiahnya, dan hadiahnya itu mungkin random. Teman-teman bisa dapat BP, dapat Magic Dust, dan termasuklah e-tiket ini ya. Jadi nggak semua kita nonton dapat tiket teman-teman. Nah ini dia untuk peti video chestnya. Tinggal teman-teman klik saja. Nanti kita itu ya apa menonton semacam video Mobile Legend ya, macam trailer skin ataupun trailer hero atau event. Ya tinggal kita tunggu saja durasinya. Nanti kalau sudah ya tinggal teman-teman lewati aja. Otomatis ini ada pemakaian tambahan data ya, karena untuk memutar video itu. Jadi ya kalau teman-teman untuk datanya ya pasti ditarik ya. Atau teman-teman bisa juga pakai WiFi biar lebih hemat data. Oke, di sini saya dapat ini ya, dapat battle point setelah saya menonton satu kali. Jadi masih ada beberapa kali lagi untuk kita menonton iklan, ada semacam waktu cooldown gitu ya. Jadi ya intinya teman-teman tinggal rajin-rajin login aja ya. Dan nanti kalau semua tiket tiketnya itu telah terkumpul, teman-teman bisa tukar. Di sini ada hadiah-hadiah yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi intinya ya teman-teman tinggal kumpulkan tiket setiap hari, dan nanti kalau tiketnya sudah lumayan banyak atau sudah mencukupi dengan hadiah-hadiah yang ada di adshopnya, tinggal teman-teman tukar ya. Semoga untuk adshopnya itu selalu apa ya, selalu di update gitu ya. Jadi hadiahnya enggak itu doang ya, mungkin banyak lagi hadiah menarik. Jadi ya kita mengingat semangat untuk menonton iklan di shopnya Mobile Legends teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk fitur terbaru yang telah hadir di Mobile Legends. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.